mandiin. Sing kemarin unboxing itu lho manu, mabung semua. No. Bulunya rusak. Wis kering semua, ini mau mabung. Ini mau mabung nih. Di posisi mabung tetap gak apa-apa, tetap di nopo. Kalau pengen mandi pakai tangan, biasanya kan diem juga nih. Sambil maka apa? Untuk mantapkan mental, semakin mantapkan mental. Ini pada rusak. Karena apa? Sudah panas banget. Nek apa jemur sebentar baik di bawah pohon, jangan langsung matahari. Ini ada dikit celah, tak kasih nanti kan biar anak sendiri kan nanti geser sendiri ya kan gitu. Nah, saya mandiin satunya ya. Sempete aja yang dipaksakan. Ini juga mabung nih. Ini bulunya sudah anu nih, tua-tua nih. Ekor baru. Nah, yang ini baru loh, baru tumbuh ini. Mabung. Ini sini langsung mabung buah pas. Nih, tuh kelihatan kan? Nih, tuh bulu-bulunya tua tuh. Tuh lepas. Sambil mandi pegang ini kan bisa buka pori-porinya, jadinya kan proses mabungnya bisa lancar, mentalnya juga dapet. Ini satu nopo, banyak yang salah nerima kalau mandiin pakai tangan itu jinain, bukan buat jinain tapi untuk ngelatih mental nih, mapan ke mentale, bukan bikin jinak. Nah, salah nangkepnya itu ya. Nih pada mabung nih kepalane nih terus pada pada lepas tuh. Salah apa nih diginiin kan terus lepas kayak yang tua nih mulai. Nah, nih perkembangannya Mas Nopo. Ini pada ini tua-tua nih bulunya nih. Nih diginiin, gak dipaksa, lepas tuh. Nah, ini gak bisa jatuh, so jatuh. Ini disini aja. Kenapa gak tak pisah sendiri ya gak anu? Karena ini jantan yang di depan banyak betinane, nanti gak birahi. Nanti setelah ini nopo selesai mabung lagi tak cari ke jodoh. Ini sambil nyeting balikin chatting lapangan nih gimana nanti. Nah, kalau di luar jangan dijemur langsung karena posisi mabung kasihan, tapi tetap biar kena. Dengan sinar matahari kasihan ya. Ini di bawah pohon kan kayak gini nggak langsung. Oke, itu. Wes. Itu ae perkembangannya yang kemarin unboxing ya.